Untuk mendukung program nasional UPSUS tahun 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian di Palembang dengan memperluas area lahan persawahan di tahun 2018 menjadi 5.775 hektar dari tahun sebelumnya sebesar 5.734 hektar. Diharapkan dengan perluasan area persawahan ini, produksi beras di Palembang dapat mencapai 25.000 ton per tahun. Selain memperluas area tanam padi, Distan juga akan berkoordinasi dengan Gapoktan yang tersebar di 12 kecamatan untuk menerapkan sistem dua kali panen dalam satu tahun, yakni April hingga September dan Oktober hingga Maret. Kita tahun 2018 menargetkan 25.775, itu untuk bulan April-September. Nanti kita berharap tetap ada dua kali tanam. Di tahun 2017, Kota Palembang memiliki luas area persawahan seluas 5.734 hektar dengan jumlah produksi yakni mencapai 23.160 ton gabah kering padi dan 2.574 ton gabah giling pada musim tanam Oktober hingga Maret 2017. Tim Liputan Sriwijaya TV.